Anggota kepolisian Polres Klaten meninggal dunia ditabrak oleh kendaraan saat mengatur lalu lintas pada Rabu 3 Januari. Kejadian ini terjadi di Simpang 5 Klaten pada Sabtu 23 Desember lalu. Kasat Lantas Polres Klaten AKP Riki Fahmi Mubarok membenarkan kejadian tersebut. Polisi itu bernama Aibda Suharseno Banit Dikyasa Satlantas Polres Klaten. Korban mengalami luka berat hingga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Solo. Selang kurang dari 2 pekan, Aibda Suharseno meninggal dunia di RSST Tegal Yoso. Sementara mobil yang menabrak dikendarai oleh Bobby, warga Klaten masih dalam tahap penyelidikan.